Okay guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So aku minta maaf banyak sangat sebab aku dah lama tak live stream, aku dah lama tak upload video. And okay, firstly hari ni akan jadi short video lah. Aku nak unbox something helmet. Aku nak unbox helmet. Helmet ni helmet, considerkan helmet lama lah. And aku rasa satu-satunya helmet yang paling murah dan fiberglass yang boleh aku rasa korang mampu milik lah. Kalau diikutkan dulu harga dia dalam 150 ke 200 kan. Sekarang dah jadi 200 lebih mahal tapi untuk aku, kita sebagai penunggang motor, safety paling penting. Terutama sekali kepala kita kan. Selalu kalau kita jatuh, kepala adalah first yang kita kena protect lah. And so kena ada helmet yang bagus lah setiap kali kita naik motor kan. And yeah, aku akan unbox helmet tu. Helmet ni helmet lama. Bukanlah aku nak kata dia tak, dia bukan standard dengan RI, tapi untuk keselamatan worth it lah untuk kita beli. And guys, aku minta maaf sebab dah lama tak upload video dan dah lama tak live stream. Aku tak live stream sebab sekarang ni Fortnite selalu sangkut kat loading screen. Lepas tu aku tak ada game yang aku nak live stream buat masa ni. So and then aku tengah tunggu stok PS5, susah nak dapat sekarang sebab semuanya pre-order. And aku kalau boleh nak, aku tak suka pre-order, aku tak suka tunggu apa, aku tak suka tunggu, nak tunggu barang yang aku dah bayar apa sekali tunggu. Aku tak suka jenis macam tu. Aku bayar, aku dapat barang. Aku tak suka nak kena tunggu-tunggu bila kita dah bayar. Melainkan kita pre-order and then kita bayar tu yang dapat barang. Tu aku okey lah. Tapi sekarang ni kau nak pre-order, lepas tu kau kena bayar cash. Aku tak suka ambil risk macam tu walaupun trusted seller kan. So lebih kurang macam tu lah. So guys, aku nak teruskan dengan aku punya unboxing. And stay tuned. So guys, ni lah helmet dia. Helmet ARC yang aku nak unbox hari ni. Actually helmet ni helmet lama. Aku pakai helmet dulu time aku main Chris dulu. Chris 110. Aku main ES5 Honda Peta kan. So zaman-zaman tu lah yang kita mampu milik nak pakai helmet ni. First time aku tengok orang pakai Arai, cerita KM menjerit. Yes, Faizal Hussein pakai Arai Ram 2 ke ataupun Ram 3 Silver. Itu first aku tengok orang pakai Arai open face. Sebelum tu aku rasa aku macam tak perasan kau ada orang pakai ketaan. So guys, hari ni aku nak unbox ARC. Tanpa melengahkan masa, jom kita unbox ARC ni. Alright, yes, kita tengok apa yang kita dapat. Sorry kalau background aku kurang menarik dan tak kemas lagi. And lighting aku rasa dah okay, dah cukup terang dah. And mic aku, sorry aku pakai mic macam ni lah. Hopefully audio okay lah ya guys. Aku minta maaf lah kan. Kita nak beli Bluetooth wireless mic ke belum mampu lagi kan. So let's go, kita unbox ARC. Alright, so dia didatangkan dengan bag sama macam Arai juga. Arai pun ada bag lah macam ni. Alright, apa ada dalam dia? Sebab aku dah tukar visor aku pakai visor color, visor ori dia, visor original, visor clear lah. And then dalam kotak dia tak ada manual macam apa, macam Arai ada manual, ada dia punya bubble wrap, ada dia punya marshmallow tu kan. Tapi ARC tak ada. Dulu ARC aku ingat dulu masa aku beli, kotak pun tak ada, helmet saja. Tak salah aku, kotak ada, kotak dengan helmet, dia tak ada bag. Dia tak ada bag jerut macam ni, bag jerut macam Arai dengan Shoei kan. Okay, so dalam kotak tak ada apa lah. Dalam kotak dia kosong, just ada visor je. Alright, kita letak ni bawah. Okay, so jom kita tengok helmet dia macam mana. ARC. Okay, ARC ada
ada 4 patent tak salah aku. Yang aku punya ni Discovery, ARC Reads. Kalau betul lah, kalau aku pronounce, kalau aku salah sebut, sorry. ARC Reads, ARC Astro, and AR System tu aku tak tahu dia panggil nama apa, aku lupa. Dia ada, dia ada nama dia tapi aku tak ingat. So kita buka, let's go. Buka. Alright, ni dah dia ARC Discovery. Ya, belakang dia ada tulis Discovery. Aku hopefully sharp lah eh, sebab aku punya, aku shoot pakai D60. So D60 aku takut autofocus untuk video dia tak bagus macam full frame. So this one is ARC Discovery. Ni full fiber guys. Tapi kalau korang, okay, korang kau dapat rasa kan, sini dah fiber dah. Kan, tak salah aku, the whole helmet is fiber. Right? Whole helmet is fiber. Siapa yang helmet tahu lah, kalau ketuk dia bukan bunyi kosong lah, padat bunyi dia. Alright, helmet ni saiz 60. Aku tak pasti saiz 60 is saiz apa, sama ada M, sama aku sini L kot atau XL. Tapi L dia pun aku boleh pakai, still rasa fit lagi. Cumanya RC ni untuk aku lah, aku rasa tak sedap pakai sebab dekat dia punya ni dai, aku akan rasa sakit tau. Kau rasa macam kena tekan kat sini. Kalau kau pakai kat dia, dia punya ni. Padding dia, aku tak tahu padding dia. Actually, boleh dikategorikan nipis juga untuk bahagian ni. Aku dah pernah, aku pakai Rai. So, aku dapat rasa perbezaan je. Cumanya, helmet ni kau mampu milik lah. Tak sampai, tak ada macam Rai sampai 1000 ke atas kan. Ada yang 800, 700. Tapi condition memang dah parah lah. Kan, yang macam ni dalam 300-200 kadar boleh beli dan pakai untuk daily kan. Cumanya macam aku, aku tak selesa macam aku cakap tadi, bahagian atas ni aku rasa sakit macam kena tekan. Kalau macam dalam KL kau pakai untuk pergi kerja kan, bukan long distance kan, okey lah. Aku sarankan kau orang beli kan. Kalau macam pergi konvoi, aku rasa tak sesuai sebab tak, untuk aku, aku sakit sini. Aku tak tahu yang lain, mungkin bentuk atau saiz kepala lain kan. Tapi aku pakai pergi kerja pun dia dah tolak kat sini. Kita punya safety eh, kita ada helmet yang berkualiti supaya kita pergi kerja atau kita ride mana-mana pun safety tu insyaAllah terjamin lah. Orang kata 90% kemungkinan kalau kemalangan kita selamat, betul tak kan? Sekurang-kurangnya kepala kita safe sebab dia fully fiberglass. Kat sini ada dia punya tempat angin dia. Ada bukan macam Arai kan, showy kat belah sini dia punya saluran angin dia, dia kat sini. So kalau macam naik motor panas dia boleh lah tolak. And yeah, aku rasa tu je kot. Tak ada apa yang aku nak terangkan pasal helmet ni. Cumanya siapa yang budget dalam lingkungan 200 ataupun 300 ke bawah, korang boleh try lah ARC Discovery ni. Cubalah kan, sebab dia fiber, whole fiber macam Reeds ataupun dengan Astro. Aku tak pasti fiber ke tak, aku rasa tak kot sebab aku pernah tanya seller, diorang kata Astro is not a fiber, fiberglass punya helmet. So Discovery saja yang fiberglass. Tapi satu lagi guys, helmet ni berat eh. Serius aku cakap, berat gila. Kalau korang pergi mall ke kan, bawa helmet ni, aku rasa better korang pakai beg jerut ya. Kalau korang bawa saja macam ni, serius helmet ni berat weh. Ini kalau kau hempuk muka mau pecah ni. Serius helmet ni berat. Dia tak sama macam Arai lah, jauh beza lah kan, dengan Arai ataupun Shoei kan. And satu lagi, aku tak pernah pakai KYT eh. Aku tak pernah pakai KYT, aku tak pernah pakai NHK. Tapi daripada apa yang aku search, NHK ada lebih kurang macam Arai dengan Shoei. KYT aku tak pasti sama ada dia fiber ataupun tak. And NHK pun sama kan. Tapi daripada apa yang seller punya
recommendation dia orang kata is a fiber, fiberglass, tapi aku tak tahu the whole helmet is fiberglass ataupun part-part dia saja yang ada fiber. And selalunya aku rasa LC pun cekerang dia pun fiberglass kot. Sebab helmet ni berat gila weh, serius aku tak main-main. And itulah, maybe one day nanti aku try unbox KYT ataupun NHK kalau aku ada rezeki lah kan, insyaAllah. So guys, aku rasa sampai sini saja video aku. And yeah, ARC Discovery fully fiberglass. Siapa yang tak mampu milik nak beli Arayan, boleh lah cuba beli helmet ni. Okay guys, aku rasa video aku sampai sini saja. And guys, jangan lupa like, share and subscribe. Sebab aku dah nak road ke 300 subscriber. InsyaAllah 300 subscriber je aku akan buat giveaway. Tapi giveaway ni kepada semua player-player Fortnite lah, insyaAllah. And itulah, hopefully ramai lagi lah kawan-kawan pemotoran yang like, share and subscribe aku punya channel. Hopefully kau boleh support channel aku yang tak seberapa ni. And yeah, jumpa korang next video insyaAllah. Aku rasa itu saja kot. And guys, jangan lupa tekan butang loceng supaya next video aku upload korang boleh dapat notification daripada YouTube. And yeah, aku rasa itu saja kot. Nanti jangan lupa tengok details video ARC ni, aku akan buat video details je lah. Okay guys, jumpa korang next time. Assalamualaikum and bye-bye.